Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar setia RSB di mana saja berada. Wabil khusus Kak Listri, di ruangan dan seluruh penyiar Semoga Allah Ta'ala menyayangi dan mudah-mudahan kita semua dipayungi dengan keberkahan, doa dikabulkan, badan disehatkan, rezeki dilancarkan. Yang lagi punya masalah hutang, sehingga semalam kita angkat judul itu "Mudah-Mudahan Hutangnya Allah Lunaskan" dengan melapangkan rezekinya bisa bayar hutang dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam mencintai kebaikan. Sebagaimana judul yang disampaikan bahwasanya tentang melaksanakan atau cara dan doa sholat taubat. Ini tadi waktu Kak Listing ngechat itu saya bangun makanya suaranya agak-agak berat. <laughs> iya, udah habis sholat subuh karena ngantuk. Iya, begitulah. <laughs> Jadi balik kita cerita masalah sholat e, taubat. Kita sebagai manusia tadi dikatakan insan yang payahlah untuk terlepas dari dosa. Iya, kita bukan masalah apa pintu-pintu dosa itu Apatah lagi zaman sekarang, mudah ternganga. Di dalam Al-Quranul Karim, surah At-Tahrim, surah yang ke-66, ayat 8. Saya bacakan ayatnya. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi ayatnya. Ya ayuhalladina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayu kakiraankum sayyiatikum. Wayudakhilakum jannatin tajrimin tahtihal anhar. Yawma la yuhzillahun nabiyya walladina amanu ma'ah. Nuruhum yas'a bayna aidihim wa biaymanihim yakuluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in khadir. Sadakallahul azim. Ya ayuhal ladina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman Allah panggil. Walaupun dia beriman bisa berdosa. Tubuh ilallah. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Bagaimana taubatnya? Taubatan nasuha taubat sebenar-benar taubat, taubat semurni-murni taubat. Asa rabbukum Bukum kafir angkum. Mudah-mudahan Tuhan kamu mengampunkan daripada kamu sayyatiqum kesalahan-kesalahan kamu. Jadi yukafir ini istilah yang namanya luka itu ada bekas. Berarti kalau orang melakukan dosa, bekas dosa itu ada tapi Allah Ta'ala ibaratnya sembuhkan, bukan menghilangkan ya, menghapuskan di situ, walaupun ada bekas, nanti di akhir akan ditunjukkan. Dan Allah memasukkan kalian ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hari Allah tidak menghinakan nabinya. Dan orang-orang beriman bersama Allah. Nuruhum yas'a baina aidihim. Cahaya mereka itu mengalir, memancar ya. Di depan mereka wabi aimanihim dan di sebelah kanan mereka ya kuluna mereka berdoa Rabbana ya Tuhan kami atmim lana nurana sempurnakan bagi kami cahaya kami waqfir lana ampunkan bagi kami inna kaala kulli sayyidun sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu itu maha berkuasa. Ini ada al-mukhtasar fi tafsir. Ya ayyuhalladzina aman. Hai ay, orang orang-orang beriman, billah kepada Allah wa amilu bima syara'a dan beramal mereka dengan apa yang Allah syariatkan akannya bagi mereka. Tubu ilallah. Bertaubat lakilan kepada Allah. Min zunubikum. Dari dosa-dosa kamu. Taubatan sadiqatan. Taubat yang betul-betul. Asarabbukum ayyamhu'ankum sayyah. mudah-mudahan Allah menghapuskan daripada kalian sayiatikum kesalahan-kesalahan kalian -kesalahan wa yadkhala yadkhulukum wa yadkhulukum dan Allah memasukkan kalian jannati wa yadkhalakum jannatin tajri min tahati qusuriha dan Allah memasukkan berarti adkhala ya wa yadkhilakum jannatin tajri min tahati qusuriha dan Allah memasukkan kalian di surga yang mengalir di bawahnya istana-istananya al anhar sungai yaumal kiamah pada hari kiamah yaumal la yuzillul nabiyya hari Allah tidak menghinakan nabi wala ladina amanu ma'ahu bi idkhalihim bi idkhali nar idkhalihim dengan Allah memasukkan mereka ke dalam neraka. Jadi kehinaan itu sebab masuk neraka. Uh, jadi, Nuruhum abayna a'idihim wa bi'a'imanihim ala sirat. Cahaya mereka itu memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Ketika di atas sirat. Ya kuluna ya rabbana kamillana nurana. Mereka berkata, Ya Tuhan kami sempurnakan bagi kami cahaya kami. Hatta uh, nadaukulal jannah. Hingga kami masuk surga. Falanakuna falanakunu misal munafiqin dan tidaklah kami ini ya Allah semisal orang munafik. Jadi cahaya mereka dipadamkan oleh Allah. Balik kita cerita tentang masalah taubat. Jadi taubat ini ada syaratnya. Pertama kita menyesal. Jadi kalau pernah melakukan dosa, penyesalan itu perlu. Ya, menyadari kesalahan dan dosa yang telah dibuat. Lalu itu lagi bertekad untuk tidak mengulanginya. Azab dalam hati selanjutnya memperbaiki dengan memperbaiki diri dengan amal soleh jadi, seperti salat sunat taubat mandi taubat Jadi itu selanjutnya kalau mengam, apa, mengambil hak orang mencuri apa kembalikan kalau kita ngutang nggak bayar bayar kita kita sakiti mereka ya mungkin mengutang itu maksudnya menipu jadi mesti harus dikembalikan jadi Uh, salat taubat merupakan satu amalan untuk korup memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tata caranya itu ya seperti salat sunat kebanyakan walaupun sebagian ada mensyaratkan ayat-ayat di dalam membacanya. Ayatnya sebenarnya bebas. Yang paling dekat itu mudahnya kuliah Yul kafirun di rakaat pertama Kulhu Kulhuwallahu ahad di rakaat kedua karena soal sunat ya. Tapi ada yang membaca ayat surah Al Imran karena relate dengan soal sunat taubat. <tuh> Walladina idha faalu fahisatan awdalamu amfusahum zakarullaha fastaghfaru <berseru> li zunubihim. Wa man yaghfiru zunuba illallah walam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun. Masalahnya banyak mungkin yang gak hafal ayat ini. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri. Mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan. Sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi itu. Tata caranya ya jelas. Sebelum sholat ya kita wudhu. Karena sholat tidak akan diterima kalau tidak wudhu. Kalau seandainya dia apa sholat sunat taubat itu dimulai dengan mandi taubat ini nggak wajib cuman kan ibaratnya untuk menyertai gitu udah itu lagi jelas takbiratul ihram dibaca lapasnya itu usali taubat taubati rakaat ini lillahi ta'ala sengaja melaksanakan sholat sunat taubat karena Allah dalam takbir di situ pasang niat ya lalu membaca doa kita, membaca surah fatihah membaca surah pendek walaupun yang tadi ada ayat faida faalu fasad tan au zalamu ya ya faida faida apa faida waladina ida fa waladina ida faalu fahisatan gitu di rakaat kedua bisa baca doa rabbana zalamna itu ayat itu ada fatalaka ada mumirabi kalimat yang fatah alai jadi ada doa rabbana zalamna ampusana tapi dalam bentuk ayat itu bisa juga atau diganti yang bisa Ya. Selanjutnya ruku, tidak sujud, duduk di antara dua sujud. Sebagaimana sholat sunat dua rakaat biasa. Lalu lakukan di rakaat kedua tadi terakhir ditutup dengan tasyahud. Salam. Jadi memperbanyak istighfar lah. Istighfar yang lazim kita tahu kan Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa alhayyul qayyum wa Ada yang baca hayyal qayyuma gitu tergantung cara dia menyusun bahasa Arabnya lah ya. Udah itu ada anjuran membaca istighfar Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana. Ya. Uh, abu ulaka bi matika 'alayya wa abu ulaka bi zambi fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta. Nanti saya akan share ini uh, doa itu atau istighfar itu. Perbanyak. 100 kali. Kalau di dalam anjuran sih 70. diperbanyak pun enggak. Mengapa? Sekarang pertanyaannya kapan waktu salat sunat taubat ini dilakukan? Kalau kita melakukan dosa segera. Wasari'un ila maghfirati Bersegeralah kepada ampunan Allah. Jadi jangan tunggu nanti apa. Cuma ada yang memandang. seperti sepertiga malam terakhir itu Allah Ta'ala turun dari sama dunia ya. Langit dunia, ya, Uh, jadi hadis kalian yan zilu rabbuna tabaraka wa ta ta'ala kullalailatin ila sama dunia. Allah Tuhan kita turun ya setiap malam pada langit dunia. Jadi di sepertiga akhir itu Allah berkata, "Ma ya siapa yang berdoa kepadaku, fa astajibalah, maka aku akan uh, mengabulkan baginya. Ma yas'aluni fa u'tiyahu." Barang siapa yang meminta padaku, aku beri. Ma yastaghfiruni fa lahu. Barang siapa yang minta ampun, maka aku akan ampunkan. Wabil asahari yastalfirun. Di waktu sahur, orang-orang minta ampun. Seperti itu. Abdulus sholat. Abdulus tiba ada sholatil mafrudah. Sholatul lahir. Abdul Abdul setelah sholat yang wajib adalah sholat pada malam hari. Maka ada yang buat itu jam satu malam dan lain sebagainya. Intinya kita dengan dosa tadi meyakini ya ya Allah ampunkan dosaku karena dosa ini akan dimintai pada jawaban nanti dia akan hadir sebagai bentuk sebagai bentuk makhluk ya udah lagi balik kita cerita apa keutamaan sholat taubat ini dia ya jelas mendapatkan ampunan dari Allah jika lo betul betul taubat nasuah terhapus dosa-dosa diangkatkan kerja di sisi Allah mendapatkan ketenangan hati karena sudah berupaya untuk membersihkan diri pada Allah dan dipermudah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya begitu Listi, semoga Allah taala memberkahi kita. Iya, iya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi? Iya, boleh, boleh. Itu kan anjuran sunnah saja. Artinya, kan tadi kan syarat taubat ada penyesalan, diimbangi dengan perbuatan baik. Termasuk perbuatan baik itu uh, sholat sunnah taubat. Perjanji tidak melakukannya lagi. Nah, jadi kalau dia melakukan dosa besar, taubat ini kan dosa besar apa zina, apa makan riba, itu kan dosa besar. Durhaka kepada suami, kepada orang tua juga e, dosa besar begitu. Jadi kalau kita melakukan, ya dianjurkan taubat, janji tidak buat lagi. Macam cerita semalam, udah ngutang di Mekar dan apalah gitu. Jadi setelah selesai salat sunat taubat atau tiap hari dia minta ampun kepada Allah, bayar utangnya dan janji tidak buat lagi. Seperti itu. Atau mungkin dia baru melawan suaminya gitu kan. Jadi dalam melawan itu hati suaminya tergores, maka apa namanya itu? E, so uh, taubat, minta maaf sama suami, minta ampun kepada Allah. Tapi memang ada saya tengok status makhluk yang tidak pernah mengaku salah gitu ya. Itu sebetulnya hinaan sebenarnya gitu ya. Wanita, udah itu lagi perempuan, betino kata gitu, gitu, gitu. itu waman itu maksudnya itu juga sebenarnya itu bahasa egois. Nah, jadi cerita salah ini ya semua manusia bersalah. Jadi bagi perempuan mungkin merasa bangga aku nggak mau melakukan apa mengakui kesalahan enggak. Artinya memang ada stigma jelek ya kalau salah minta maaf. Begitu saja. Baik laki-laki, baik perempuan, seperti itu. Uh, iya, iya, itu sama Allah itu kan minta ampun minta maaf dia uh, mungkin begini karena jahilnya itu tidak mau mendahului seperti itu saja. Oh iya, silakan. Oh iya di waktu-waktu dilarang Salat, sunat seperti habis subuh uh, ya itu sebelum matahari sempurna uh, terbit itu matahari di tengah-tengah habis habis asar sebelum matahari tenggelam gitu sampai sempurna tenggelamnya gitu contoh uh, yang itu waktu kalau kondisi kalau belum bersuci ya belum boleh sholat gitu ya kan. Kalau tempat ya harus suci juga, gitu iya. Oh iya, oh silakan. Iya iya. Iya iya. Berulang, taubat lagi. Iya. Ya biasa itu, tomat namanya, tobat kumat, tobat kumat. Ya. ya, minta sama Allah agar kita bisa istiqomah. Ya Allah istiqomahkan lagu di jalan uh, hidayah, tobat Ya, mohon sama Allah karena yang bisa memberikan kemudahan karena kan kita ada cerita tempo hari zikir la haula wala quwata tiada daya dan upaya untuk taat dan menjauhi maksiat kecuali izin Allah seperti itu. Jadi berdoalah sambil ikhtiar kita cari teman-teman yang uh, sepemikiran karena kalau kita uh, tetap berkumpul di lingkungan kawan-kawan maksiat biasanya mau melakukan maksiat lagi. Udah Taubat dari judi, tapi kawannya banyak. Menjudi ya, judi lagi nanti. Udah taubat dari ibaratnya ngisap uh, narkoba, sabu-sabu, tapi masih kawan sama bandarnya kan sama kawan-kawannya. Nanti dikasih apa ya? Betul, lingkungan itu juga akan mempengaruhi. Itu Ada tekad kuat lah pada diri agar jangan melakukan itu. Perlu teman-teman yang mengingatkan dan mendukung agar istiqomah di dalam berbuat kebaikan seperti itu. Iya. Amin, amin. Amin, amin. Iya, insyaallah. <laughs> ya, insya ya. simpulan hari ini mari kita manfaatkan ada namanya ibadah ya kepada Allah Taala untuk mendekatkan diri dan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya ini salah sunat taubah. Karena kita bukan maksum ya dari dosa. Ada saja yang mungkin dari mata kita, telinga kita, tangan, kaki kita yang menjadi jalan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai kita. Maka kita harus bertaubat dan uh, mungkin nama at tawab ya di dalam al asmaul husna itu karena memang manusia itu makhluk pendosa gitu makhluk awal saja nabi adam dan hawa gitu kan dibekali doa rabbana zalamna ampusana wa illam lana wa tarhamna doa yang paling tua ini ya tuhan kami kami telah menzalimi diri kami Inlam tahu lana jika kalau engkau tidak mengampuni kami watrahmna lana dan merahmatikan kami lana ku nanaminal termasuklah kami hamba-hambamu yang merugi hmm, jadi mudah-mudahan saya saya makhluk pendosa juga dan eh, gambaran ya seluruh kita susah lah untuk terlepas dari dosa tapi kalau kita berdosa jangan lupa segerakan minta ampun kepada Allah subhanahu wa taala dengan itu, keran rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa kadang menjadi penghalang gitu, penghalang rezeki itu sendiri. Sekiranya demikian saja, semoga Allah menyayangi seluruh pendengar di mana saja berada, apabila khusus Kak Listi dan keluarga dan saya juga. Subhanakallahumma rabbana wabihamdik, syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.